lupa bahwa saya itu host. Saya menunggu komando. Kelamaan nggak syuting. Kelamaan nggak syuting dan seperti biasa kita pesta kambing. Hari ini kita nggak bahas-bahas. Kita cuekin aja bahas ini. Bahas ini nanti ya, sabar ya, sabar. Hari ini kita bahas ini. Membahas favorit kita. Murah dan efisien sekali ya Pak ya. Itu adalah hal yang saya dan Pak Dika satu-satunya sepakat adalah Zoom B3. Kelanjutan yang waktu itu kita bikin MS60. Oh iya, katanya tuh, banyak yang ada yang nanya, kenapa enggak B3-nya sekalian, Mas? Gitu. Akhirnya baru sempat sekarang. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu B3-nya itu bawa punya saya. Ternyata punya saya lama enggak dipakai kan? Ada layarnya kosong. Itu penyakit B3 sih. Penyakit B3. Jadi layarnya emang sering. Jadi sebetulnya elektronik itu juga enggak apa listrik ya pengaruh ya mungkin. Iya, mungkin karena aku bawa panggung ke panggung, listrik naik turun gitu. Katanya ya. Sering kalau sering main di outdoor yang kena matahari langsung katanya. Oh iya, katanya kejemur, gitu, ya. Katanya iya, gitu. Iya, benar. Cuma enggak tahu bener apa enggak ya katanya sih gitu. Kebetulan punya saya ada ya lumayan lah layarnya masih kelihatan. Tapi baret-baretnya itu kalau teman-teman lihat apa emang harus dipakai sih ya. Iya sih. Aku kan keseringan pakai MS60B itu jadinya itu kan aku pikir aku simpan aja biar ternyata jelek juga ya. Maksudnya aku soalnya waktu terakhir aku pakai manggung itu belum iya. Burem. Ternyata lama enggak tak pakai tiba-tiba burem. Mungkin emang harus dipanasin kayak mobil kayaknya. Anyway, jadi katanya banyak yang main battery ya. Nah, padahal udah lama loh produk ini udah hampir 5 tahun kali. Ya, tapi ya kembali lagi yang saya dan Bapak Dika sangat sepakat adalah B3 ini adalah efek paling murah, efisien dan tahan banting juga ya dan bisa diandalkan. Iya, maksudnya enggak kita berlebihan juga sih maksudnya fiturnya ya. Aku enggak bayangin maksudnya kalau pakai yang efek tetangga itu kelebihannya apa lagi ya? Maksudnya iya sih. Ya, tapi maksudnya kembali ke kebutuhan masing-masing lah ya. Anyway, mari kita lanjut ke B3. Sebetulnya operasionalnya sih sama aja sih ya. Mirip, cuman lebih banyak fasilitas lain sih kalau menurutku. Oh ya, kemarin kita review dulu, ingat enggak kekurangan-kekurangan MS60B itu adalah kita enggak bisa langsung ganti-ganti kayak gini. Kamu udah ada itunya? Ada, preset kok ada sendiri. Ini preset manggungmu berarti? Bukan, ini preset bacot bass ada tulisannya. Oh, bacot. Enggak sih. Jadi selama ini kalau kalian dengar bass-bass yang kita review, ya ininya isinya tuh kayak gini. Jadi enggak, ini sebenarnya cuma random nih yang kita pakai mostly ini. Jadi ketahuan juga jadi rahasia kita. Sebenarnya kita pakai cuman apa nih? Kompresor. Kompresor, kompresor ini doang dan flat. Kita nggak apa-apain, semua dari no EQ ya, nggak ada EQ, nggak ada apa. Cuman saya pakai jadi USB-nya masuk ke laptop direkam. Mungkin doang. Demoin dikit, maksudnya tanpa dan with boleh, boleh, kompresor boleh, boleh ya. Ini pendek aja. Ini kompresor aku matiin ya. Ah, ini kompresor mati ya. Karakternya lebih keluar lah. Iya. Kan kita mau review bass-nya jadi biar karakter bass-nya kedengeran banget lebih detail. Iya, jadi sebetulnya emang kita setiap bikin review bass itu kita pakai kompresor ya supaya lebih detail. Dan memang di panggung pun kita pakai gitu. Iya, enggak cuma di sini. Itu kita pakai karena memang apalagi di bass-bass pasif itu sangat nolong. Berguna sekali ya. Kayak kita bahas apa ya Mas Romanya dari awal ya? Mungkin fasilitas dulu kali ya? Kembali, maksudnya kita review dulu yang MS60B kekurangannya adalah dia nggak punya pertama yang aku ingat rhythm section. Oh, coba iya. Didemoin dulu Kak. Di sini ada nih, mungkin teman-teman udah tahu. Nah, jadi bisa latihan ya.
rhythm sectionnya coba maksudnya rhythm section kan sebenarnya play pause ini ngikutin ini. Nah ini sebenarnya tempo tempo itu ngatur di yang di sini terus di sini standar tutorial cepat aja. Ini volume mungkin udah pada tahu lah ya ini volume gimana macam-macam terus juga. Sebenarnya yang lebih kepake tuh di sini tuh ada namanya aneh apa itu metronom iya ya. Ini sangat berguna loh guys. Ini ada metronom 4 kali. Nah, ini 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Lu pikir foto. Hah? 4 per 4 sorry, 4 per 4. Efek kambing udah mulai nih. Ya, selamat ya, bergabung gitu Bapak Ayu. Ada tang enggak? Kenapa nyari tang? Enggak punya. Potong terus lagi menyiapkan bass review. Ya, nanti next ya. Next ya, sabar ya. Nah, ya. Ini metronom yang polos. Kalau yang ini. Apalagi ya, paling ujung itu. Ini ada 5 per 4 kali ya? Iya, kali ya. Oh iya, ini 4 per 4, ini 3 per 4. Nah ini macam-macam itunya lah. Itunya oke, kurang lebih itu buat tipe saya mau, item. Sebetulnya tadi mau saya demoin 4 per 4, 5 per 4. Mau. Tapi IQ saya lagi mau down saya. Ini, jadi ntar dulu. Ya mungkin teman-teman sendiri, pokoknya macam itu tinggalin doang nih, yang rhythm. Nah, maksudnya dia, buat latihan di rumah ya ini nolong kan? Banget. Nah jadi di MFS nggak ada, di MFS nggak ada. Terus satunya lagi yang keren lagi adalah ini, kalau mencet dua-duanya 2 sama 3 itu adalah tiga doang. Kambing emang kambing. Looper mau di demoin looper? Coba deh itu gimana ya, aku jarang pakai looper. Bareng dulu ya, 1, 2 temponya seberapa ya? Tuh ikutin aja deh. 4. Nah, di sini ada tempo dan volume. Bisa di double kan ini ya? Bisa. Di double enggak bisa deh, Mas. Bisa dong. Ada enggak bisa Mas nih, Mas. Sekali doang. Bisa. Coba, ada overdub, ada overdub. Coba sih, sebentar. Bentar, ngelayarnya gimana ya? Aku asal main ya. Bareng ya. Bentar. Berapa kali ya? Bisa banyak ya kalau enggak salah ya. 4 kali. Ya? Coba aja. Suara itu nyanyi. 7 layer. 7 layer. 7 atau 8. Atas lagi aja dong lah. Di sini masih ada tulisan overdub sih, berarti ya. Harusnya masih bisa. Iya. 8 lebih ya? Berarti ini maksudnya buat kayak dinyalain lagi bisa gak masih? Masih bisa tadi. Coba dinyalain lagi juga. Nah, biasanya buat latihan apa ya? Solo atau apa? Kalau kegedean di sini. Fasilitas ini lumayan daripada beli apa dulu zaman dulu bos apa yang rekam itu loop station nih kalau loop station ya, kan? Tapi juga ada iya mungkin loop station boss. Durasinya lebih lama okay. Dan kalau nggak salah ini tapi jujur aja ya aku pernah nyoba kalau buat aku pribadi prakteknya tuh lebih susah daripada kelihatannya jadi kalau misalnya otak nggak sinkron lari ini untungnya dipencetin Pak Dika, rada terapi. Iya benar. Kaki sama tangan namanya agak susah kadang-kadang. Ini karena posisi di sini, oke ya. Kalau ngapus yang ini ditahan nomor 2, ngapus yang tadi, nah bikin baru lagi. Nah, oke. Udah. IQ-nya habis. Oke. Ntar aja. Cukup. Sekarang kita
Terus satu lagi yang nggak bisa juga, nah ini mungkin yang paling krusial buat player kali. Apa tuh? Switch buat nambah-nambah suara. Oke, ini namanya patch. Nah ini oke, kalau satu lagi gue bedain, kalau MS kemarin kan satu patch gini, satu urutan ini isinya 4. Kalau di B3 isinya cuma 3. Ya, nggak bisa nambah dia ya. Tapi, nah, lu bisa ganti kiri, kanan, lebih enak. Ya. Jadi isinya bisa 3. Sementara kalau 60B mesti ngeroll ya? Ya, kalau 60B itu lebih muter, lebih... Ya. Jadi nggak bisa dari 1 ke 2 ke 3. Nah, lu mau ke 1 lagi kan? Nah. Berarti kalau misalnya kita mau balik ke 1 susah, harus dibikin dulu. Kalau ini bisa 1 ke 2, 1 ke 0. Gitu. Oh, iya. Lebih fungsi. Nah, ini yang gua pakai di kerjaan gua. Iya. Karena lu butuh cepet. Iya, karena gua ada beberapa sound yang tergantung ya, pemakaiannya bebas sih. Aplikasi juga sebetulnya poinnya sih sama gitu. Cuma cara nge-save, cara itu mungkin ini lebih simpel ya karena tombolnya udah langsung ada semua. Kalau di sana kan kita mesti baca dulu. Betul. Ini save-nya mana, ya. Save-nya mana. Terus. Tapi anyway, kualitas dan apa penggunaannya kurang lebih sama. Isinya gitu. Pun 90% sama deh. 90% sama ya. Ini udah lu upgrade V2 belum? Nah, ini dia. Saya lupa nih, kelihatannya belum nih. Kalau yang MS60 sedikit ada 10% 20% lebih banyak pilihannya dibanding ini. Iya, karena dia lebih baru daripada ini benar, kan. Benar. Next generation-nya lah, ya, versi ya. Compact ya. Dari reverb, kurbatin kalau reverb yang di sana lebih banyak lagi. Kalau yang baru yang 6B kayak apa ya? Nanti kita coba kalau ada yang bisa yang beli, cari pinjaman. Soalnya kita nggak punya. Belum. Nanti kalau ada teman yang punya. Jujur aja emang, jujur aja sih. Sampai hari ini ya kayak Bapak Dika kan bersama Tonight Show, aku sama ya Maya, Kang Arman, itu kita udah cukup banget sih pakai battery ini. Jadi banget. Harga ya. Satu lagi fiturnya ada DI box. DI. So kan, directs out maksudnya. Ini yang paling essential itu adalah balance out. Balance out. Itu excellent. Balance out tuh kalau nggak salah ada pre sama post belakangnya. Ya betul di sininya. Di belakangnya betul. Ada pre. Jadi kalau pre itu balance outnya benar-benar clean. Bypass. Kalau post berarti ada apa yang udah ngefek di sini. Nah, kalau aku sih pakai post sih. Selain sama aku juga. Mungkin kalau pre itu buat tambahan kalau rekaman aja kali ya. Mungkin. Nah, mungkin ya. Terus outputnya bisa 2. Tapi ya. Itu juga 2 kok nggak salah. Iya kok 2. MS2 kok. Juga sama 2 berarti kok. Ya. LR kan. Nah, terus ada control in buat apa ya katanya buat pedal wah atau apa gitu. Saya belum pernah coba sih. Control in itu buat pedal. Iya kan benar. Nah, buat pedal. Atau volume atau. Kalau dulu tuh zoom aku punya dulu yang zoom B2. Oh yang dulu ya. Nah, B2 yang ada kan pedale. Ada pedale. Iya iya. Ya. Ya. Mungkin di sini nih mas, ini kan ada yang fitur apa ya? Itu, expression wah kalau nggak salah. Iya ini ada yang khusus kalau nggak salah. Ada expression wah, ada juga WMI kan, dia mesti pakai pedal kan. Yang ini nih. Kalau LR tuh biasanya buat stereo, stereo delay, stereo chorus gitu-gitu. Aneh ya, saya juga jarang nggak pernah pakai sih malah. Nih, yang gini ini katanya bisa pakai pedal nih, salah apa satunya tuh? Nih. Yang nggak kelihatan dari sini. Nih tuh. Apa sih itu begini nih? Apa efeknya? Apa ya? Tuh oktav sama distorsi jadi satu. Oh, ada jadi wah ada distorsi jadi satu. Oh, jadi dia bisa matiin kompresor itu ya kayaknya. Ya. Kalau enggak salah ini kepakainya di sini deh. Kalau enggak salah ya. Anyway, overall sih sama. Cuma ya lebih enaknya adalah lu kira-kira bisa demoin enggak maksudnya clean terus ada wah ada itu boleh sekilas aja sih. Kita bikin dulu kali ya. Apa ya? Contoh-contoh lah. Tunggu sebentar. Mungkin kompresor kali ya. Kompresor pakai yang ini deh. Dynacom ininya misalnya chorus apa tambah distorsi apa ini wah kompresor ini ganti yang lain berarti. Anggap aja kompresor enggak ada dulu deh. Oke. Okay. Ganti kompresor kan udah jelas tuh. Filter coba. Coba ya. Filter gimana? Main ya. Chorusnya. Ini apa nih jangan ini. Oh, kita bahas ini aja. Apa tuh? M simulator sekalian. M simulator. Kan kita kemarin bahas M simulator tuh di MS60. Kita pakai apa, Mas? Terserah. Doyananmu kan Fender toh? Bassman toh? Ininya apa? Ini pakai preset aja ya. Udah pakai preset aja udah. Tapi kabinet ininya
kabinetnya gue senengnya itu apa ya, lupa gue. 410 pokoknya. 410. Bukan, kalau nggak salah. Harga. Bukan harga, ada lagi. SWR. Oh, AL. AL. Aguilar. Ya. Oke, di sini pakai Aguilar ya. Kelihatan nggak film? Muka-muka kelihatan ya. Sorry gue goyang ini. Ini masih clean kan? Masih. Gak ada yang nyala. Kondisi begini, sebenarnya kan ada 3 stompbox di depan lo nih. Lo bisa makainya satu-satu on off gini. Kalau lo udah zaman nama bypass bassnya. Gimana, gimana, gimana? Jadi ini bisa jadi optional 3 efek. Tapi kalau lo udah kondisi bypassnya udah nyaman, maksudnya ini cuma jadi modulasi. Oh iya, iya iya, paham paham. Maksudnya kalau kita udah ah, gak masalah sama bassnya. Bass gue udah aktif. Udah ya misalnya aktif apa pasif tapi udah enak. Lah, ya. Ya. Jadi ini cuma jadi modulasi 3 biji. Iya. Oke. Okay? Contohnya gini nih, misalnya gue pakai filter on off atau pakai cuma jorus atau apa pakai kabinet simulator tadi si Fender Bassman. Oke. Okay. Bus pas solo ataupun okay. Apa gitu. Sekarang bisa selain itu bisa juga jadi Bassman-nya harus on terus. Apa tuh? M-nya harus on terus. M-nya. Nah, misalnya bassnya nggak mumpuni nih, gua nggak suka bass gua kurang tebel atau kurang apa. Jadi coba kalau pakai bassman jadi gimana? Tadi kan udah clean ya. Nah, ini clean. Coba. Misalnya begini, misalnya ya. Nah, bass gua harus begini. Oke. Okay. Sorry, gua tambah lagi. Masih preset ya? Ini masih preset. Ya, tutorial buat mengetahui balance-nya dia sama bass mending ke ada di yang video yang MS60. Intinya cuma main gain doang. Oke. Okay. Ya. Misalnya ternyata gue nyaman sama bassman ini, tapi gue butuh reverb misalnya. Coba. Wow. Misalnya gini. Nah, ini dua harus nyala. Bass gua harus begini soalnya, clean-nya. Tapi gua tetap butuh efek filter ini sama efek yang lain. Sementara cuma 3. Cari gimana? Gimana lu? Nih, gua kagak pernah main banyak efek sih. Iya, misalnya ya. Lu kan biasa main-main tuh. Oke. Okay. Nah, sekarang kan bisa disimpan di sini namanya harmonics misalnya. Kalau sini kelihatan. Ini harmonics nih gua anggap namanya clean. Oke. Okay. Clean. Coba. Nah, ini begini. Nah, gue butuh efek lagi. Oke. Nah, caranya paling gampang adalah sebentar. Sama kayak di MS, cuman di MS tuh mesti masuk ke dalam menu, nanti lo lihat sendirilah. Kalau di sini enak ada tombolnya. Patch, store dan oh, set. Oke. Nah. Tadi kan udah masuk harmonics. Nah, kita rain ke sama sebelahnya. Harus sama, hanya grupnya grup A tapi taruh di bank 1. Oke. Okay. Ini gua copy ke sini ke H1. Jadi nah, ini H1 sama H0 itu sama. Oke, okay. Tuh, sama ya. Oke, okay. Kondisinya dalamnya ada 2, bassman sama reverb. Tapi yang di H1 ini 2 harus nyala kan, gue tambahin filter. Oke. Tinggal gue balikin lagi. Oh, paham. Ini clean gue. Gue butuh filter, tinggal gue pencet sebelahnya. Ini filter, tapi sih itu terpada. Gitu. Kalau di MS60 lu mesti pencet-pencet lagi buat balik ke clean. Paham, paham, ya kan? Paham. Kalau di B3 lu tinggal geser ke kiri. Bisa atas bawah langsung ya. Ini yang patch-nya. Ini enggak terbatas pilihannya, terserah. Iya. Kelebihannya B3 di situ, makanya buat gue pribadi lebih berguna B3 di kerjaan gua.
Ya, kayak ya. Gitu, karena aku ada beberapa efek yang always on, selalu nyala kayak gini contohnya. Gitu. Kalau basis kalau jam terbang tinggi ya enggak gitu, itu kebutuhan doang. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Iya, gitu. Pak. Terus apalagi? Nah. Apalagi? Sekarang kita coba yang ini Mas Pramat. Lu lebih jelas apa tuh? Nyeting yang ini dikit aja. Nyeting si siapa namanya? Pre-amp. Heeh, pre-amp. Mm-hmm. Kemarin nah bedanya kalau di sini ini kita punya total nih. Ini ngaruh juga nih teman-teman. Tuh, total tuh yang ada master volume ya. Iya. Nah, ini di sorry gue balik lagi. Ini di tiap patch misalnya yang clean lagi nih anu, kalau total. Nah, di sini tuh ada level volume sama balance. Balance tuh dry weight-nya. Mm-hmm. Kalau tadi bass-nya langsung hilang. Nih, kalau gue bypass coba main. Ini asli bassnya nih, ini bypass, gak ada apa-apa. Kalau gue balikin ke tadi, hilang kan? Nah, di situ fungsinya balance sih. Kalau gue pribadi, gue tetap 50-50. Oh, selera sih nggak harus 50-50 sih. Fitur, maksudnya jadi opsinya banyak banget ya. Dan volumenya kalau emang gini kurang tinggal ditambah. Tapi mostly dari B3 udah gede banget, 100 itu malah ya. Kadang soundman jadi, udah motong-motong. Maksudnya kalau lu seneng ada kan basis-basis yang seneng eksperimen efek-efek oh, iya. Yang ekstrim gitu, dia tetap bisa retain B-tone-nya, ya, maksudnya ya, gitu ya, kan. Ya. Oh iya. Jadi di B3 ada fasilitas ini, mungkin orang-orang banyak nggak tahu mungkin ya, aku nggak tahu sih. Tapi total ini ngaruh sih. Iya, karena emang apa ya, dry wet tuh sebetulnya juga menyenangkan dan bahaya juga. Iya sih. Bener. Nolong, sebenarnya nolong. Maksudnya kita kan seneng suara yang sudah diproses. Betul. Tapi kadang-kadang suara yang sudah diproses itu kadang-kadang menghilangkan beberapa frekuensi kan. Ya, jadi itu bikin bassnya tetap meretain sound aslinya. Kalau kalian suka, ada juga yang total kayak kalau misalnya pakai beberapa basis yang aku lihat tuh pakai synthesizer tuh bass bener-bener hilang tuh. Ya tergantung kebutuhan. Kalau lu sukanya gitu nggak masalah juga. Tapi emang di B3 ada fasilitas itu, jadi tenang, nggak bass tuh nggak hilang gitu. Lanjut yang samping ini sama kayak MS, ini bisa urutan efek tadi tuh. Jadi lu bisa misalnya ini bassman ini kan posisi sekarang kalau kelihatan di layar. Ini di sebelah kanan kan, di tengah ini reverb, di kiri filternya tadi. Kalau mau geser-geser kan tinggal, enaknya di sini tinggal gini doang. Kalau di MS kan lu mesti masuk dulu pencet, gitu segala macam. Nah, kalau di sini enak banget, tinggal gini doang. Tuh. Simple. Terus kalau ganti nama di sebelah chain ini namanya chain. Sebelahnya chain itu name. Name itu tinggal kita paste. Ganti namanya. Chain-nya juga bisa dibalik-balik kan? Bisa. Oh iya ya. Kiri itu kanan, kan? Tapi dengan di situ itu di tempat lain deh itu, saya lupa arahnya di mana ya, saya lupa itu ada di setting kalau salah, di global kalau salah global nanti deh. Nah sementara di sini, nah ini apa nih Mas Pramani, gue lupa nih apa tuh. Oh ini kalau salah nih, kalau pedal nih di sini nih teman-teman, di ketiga jadi ada input volume output volume tuh bisa diatur ternyata tuh. Dan ini wahnya, kalau wahnya posisi begini itu nol. Oh, mungkin kayak sebahasa, maksudnya bahasanya mungkin kayak ngatur sensitivity kali ya. Bu, ini lebih ke volume nih kalau baca dari ininya 0 sama 100 soalnya. Oh. Kalau di gini berarti gini 100%. Oke. Mm-hmm. Oh iya, kembali ke nama, mungkin banyak yang mungkin ada yang belum tahu. Nah, kalau ganti nama gini doang. Tuh, misalnya tadi namanya harmonics nih kan. Jadi ke total lagi ganti name. Tuh, tinggal puter. Nah, yang sebelah sini geser layar ke kiri kanan, terus kalau ganti hurufnya yang ini, misal ini namanya jadi bacot gitu, tuh kayak gini doang. Ini way sama sih, nggak ya? MSN bulu bulu. MS, iya tapi dia lebih kompleks, maksudnya mesti geser-geser, benar-benar kayak gitulah. Mungkin udah banyak tahu lah, terserah namanya apalah di sini. Tapi kembali lagi ya, ini cuma tutorial singkat aja bagi yang kemarin banyak yang request di yang nanya soalnya IG sama di YouTube. Ini tutorial singkat. Detailnya
saya anjurkan tetap nomor satu aturannya adalah baca manual. Itu harus paling nggak tahu gambaran besarnya, habis itu detail-detailnya monggo dikulik sendiri. Nah, terus kalau yang skip ini bisa gede kecil hurufnya atau ya, simbol atau ngapus. Ya, ini efek memang efisien. Ini semuanya ada dan murah. Kalau udah selesai tinggal pencet total. Namanya jadi budget. Ya, ya maksudnya kompresornya oke. Okay. Semua oke. Okay. Overdrive-nya lumayan lah, walaupun memang fasil jujur enak. Jujur memang istilahnya harus aku akuin beda ya antara analog dan digital. Oh iya, kalau itu udah hukum. Cuma maksudnya buat kayak istilahnya kalau di distorsi itu kayak merica gitu, mericanya nggak, maksudnya nggak, jangan terlalu banyak lah. Maksudnya tapi oke okay kok. Oke okay kok masih. Oke. Okay. Oke okay kok. Apalagi ya, mungkin ini global, kita ke global. Itu, oh ini tetap master volume terpada. Ini, jangan lupa diterangin page ya, page itu ada angkanya 1, 2, 3 itu loh. Yang mana? Page, kalau misalnya ke kalau ke efek. Oh iya, iya. Itu. Oh iya kan sama ini kan page. Udah kita terangin ya waktu itu ya. Itu DMS 60 sebenarnya sama kalau page ini misalnya efek nih. Kalau page ya, itu ada 1 2 3, ada 1 2, ada 1 2. Beda-beda tiap efek beda-beda isinya. Ini kayak filter yang tuh filter 3 nih. Tuh 1 2 3 diatur sendiri. Gitu. Coba-coba aja. Ya, begitulah. Kalau ini selera ya, gua bisa bilang yang enak ini, yang enak itu. Wah, itu beda-beda lah. Jadi kalau udah di set semua terus jadi kalau manggung tinggal di hold for patch ya. Jadi tinggal naik turun ya patch. Iya. Oh ini ditahan. Udah jadi kalau mau itu tinggal naik turun kayak betul geser kayak tadi. Nah, ya. Nah kalau apa? MS enggak bisa. Gak bisa. Harus ngerol kayak barrel. Barrel tuh. Gun itu. ABCDE. Apalagi efeknya banyak itu susah banget. Yoi. Terus ada lagi kalau lo gue juga baru nemu baru beberapa tahun terakhir sih. Padahal itu bisa punyanya lama ya. Jadi bisa lompat antar ini mas, antar bank. Kalau geser pencet satu kan cuma angka nih. Nah, kalau lu giniin, dua-dua lu tekan, dia bisa lompat antar patch. Skip. Oh. Ini juga skip ABCD. Iya, dia skip. Jadi lu misalnya di sini punya 5 efek, tapi gitar lu ada 3 misalnya. Ini H, ini gitar H. Bass H, sorry. Terus gue punya bass berbeda lagi, gue settingannya di G. Atau berbeda lagi. Lo kan sekali manggung 3 kan? Enggak juga. Gitu, kurang lebih contohnya gitu. Oke. Okay. Apalagi ya, global apa yang kita bisa bahas global ya? Apa aja sih, gue gak kelihatan layar. Ini monitor, ini recording gain, ada recording gain. Itu buat yang loop tadi ya? Ini lebih enggak, ini kalau rekaman mungkin langsung iya, ke sini kali. Iya. Jadi, ada waktu itu ada kejadian di mana ada beberapa konsol ataupun setting kita kegedean itu mungkin bisa di, tapi kalau itu sih di total sih, dari total yang di total ini di global, tapi di global itu recording tuh mungkin buat yang pakai itu ya Pak apa FireWire soundcard iya. Jadi gainnya tetap kalau presetnya tetap 0 dB jadi nggak nambah, kalau yang utama juga bisa. Terus di layar kedua ini cuma light on. Oh, dia bisa diatur light-nya bisa berapa, satu detik dia mati kayak gini. Kalau ini always on. Oh iya. Terus kontrasnya bisa diatur. Mungkin itu pengaruh banyak kalau kita pakai baterai ya. Ini kan juga ada fitur baterai. Ada. Cuma nggak pernah aku pakai. Nggak pernah juga sih. Ini kontras bisa diatur ternyata mas. Ini bisa redup, ini bisa kenceng, ini bisa kenceng terang. Kenceng. Ini di sini, oke. Terus di sini kiri tetap master volume sama tempo, sama satu lagi. Nah, sinyal pad ternyata namanya. Jadi bisa dari kiri yang itu yang kanan kiri itu kan. Nah, jadi bisa jadi yang output jadi input, yang input jadi output. Bukan, sorry. Input outputnya tetap cuma change signalnya ya, efek dari ya. Kiri ke kanan. Ini kiri ke kanan atau kanan ke kiri diputer. Sorry, puter gimana lupa gua. Ah, kayak gini tuh. Tuh, ke depanannya. Ini sih sebenarnya enggak ya kalau lu udah paham efek sih harusnya tahu sih. Enakan mana bisa lo atur. Saya di review ini senang sekali karena apa? Yang banyak kebacot produsernya jarang-jarang. Santai gua.
Ya, itu lebih demo sih. Jadi misalnya pre-amp di depan, terus distorsi di belakang, ternyata nggak enak nih, gue balik lah. Distorsi di depan, tuh, tinggal gue balik-balik gini doang. Udah gitu. Apalagi ya? Ya udah cukup lah. Cukup lah ya. Overall intinya, ya. Intinya kalau lo punya gini, ya simpen sih kalau gue. Ya kembali selera sih. Maksudnya buat kita ini sangat, sangat-sangat support buat job kita sih ya. Maksudnya worth it sama harganya kalau gue bilang sih. Iya. Tapi benar kalau buat harga segini dan khusus buat bass, gue belum nemu lagi sih. Mau sekelas HX Tom atau Helix pun atau Camper pun atau apapun, mostly buat gitar yang gue tahu ya. Ya itu kalau udah maksudnya yang desain buat bassis gitu loh. Gue belum nemu lagi sih. Ya. Helix pun setahu gue banyaknya buat gitar malah Helix. Zaman dulu gue pakai, gue udah cerita kalau nggak salah ya, pakai apa? Bos GT6B ya, gitu lagi, ya. Yang merah kan? Yang merah. Itu legend juga, itu sama tuh eranya legend tuh. Legend juga tuh. Itu GT6B juga. Victor Wooten juga pakai ya, kan itu. Itu juga oke tuh. Cuma di eranya dia bagus. Di eranya bagus, tapi ya agak mungkin lebih complicated. Lebih apa ya, dulu masih semi analog soalnya ya. Terus ada yang canggih ini, XT Live Bass. Yang segede gaban POD XT Live, itu juga keren, cuman itu buat kepribadi rumit sih itu. Itu kakaknya Helix ya. Sebelum ada Helix kan itu kan Line 6 kan itu bapaknya kan? Bukan kakaknya. Iya, bapaknya gitu ya. Kalau itu mah masih analog ya. Ya semi analog kayak GT6B lah. Iya. Kalau ini tuh ya udah digital ini sih. Lebih gampang makanya dibanding ya. Ya selera sih cuman ya gitu. Dan harganya mahal kan dulu XT Live itu. Iya. Ada X3 Live atau XT Live lupa. Ada X3, ada yang kayak kacang itu. Oh, itu yang lebih tua lagi. Lebih tua lagi itu mbahnya. Itu. Iya. Pertama kali ya, gitu ya. Iya, pertama. Ada lagi dulu kalau gitaris tuh yang legend juga apa? Korg yang silver tuh lu tahu enggak sih? Korg silver, Korg Toneworks kalau enggak salah tuh. Wah, itu jadul banget tuh. Sorry yang baru-baru ternyata Mas Ayu dulu sempat punya GT berapa, yuk? GT1B. Yuk. GT1B yang lu punya ya, Boss ya? Boss yang lu punya dulu yang silver, GT1B ya? Atau GT10B? Itu baru-baru kan? GT1B. Ya itu. Itu yang mana ya? Ada, itu tapi ternyata enggak sepamor ini, gua juga bingung kenapa. Cuma Mas Hayuk udah keburu jual, jadi kita sempet review. Mas Hayuk tuh selalu berevolusi. Bassnya aja GT1B sama GT10B. Oh, ada dua-duanya ternyata. Oh, ada iya. GT1B ada GT10B. Bapak Ayub tuh selalu berevolusi. Setiap bisa berapa hari, bisa berapa minggu, bisa berapa bulan tuh udah ganti-ganti semua udah. Biar naik kalau ada kita coba yang itulah. Oke, cukup. Cukup ya. Oke, sampai ketemu di Bacot Bass Review. Kalau ada yang bingung coba komen, nanti kita coba bantu jelasin. Oke, thank you. Bye bye.